Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Sosmed Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengeluarkan akun Messenger dari perangkat lain, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sosmed Master. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman ya. Kita buka aplikasi Messenger-nya. Lalu kemudian ya, untuk mengeluarkan dari perangkat lain, misalkan Anda pernah login Messenger di perangkat lain, misalkan di HP lain. Anda bisa klik di strip 3 di sini. Lalu kemudian klik menu setting di sini, teman-teman. Nah, kemudian geser ke bawah. Di sini ada meta atau pusat akun ya. Silakan Anda klik di lihat selengkapnya di pusat akun. Nah, kemudian di sini pilih yang kata sandi dan keamanan. Lalu kemudian di sini ya tempat Anda login. Nah, silakan Anda klik. Nah, kemudian ini klik lagi. Di sini ada Oppo Reno 6 ini dan 10 lainnya. Nah, silakan Anda klik. Nah, misalkan ini teman-teman ada yang masih aktif di sini ya, ada tanda panahnya seperti ini, teman-teman. Tinggal Anda klik ya seperti ini dan kemudian klik keluar. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman ini sudah logout. Ini sudah logout ya. Ya, jadi yang masih aktif itu bisa Anda lihat di bagian sini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya caranya teman-teman untuk mengeluarkan akun Messenger dari perangkat lain. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.